kembali lagi ke channel gue di Sanider. Gue kali ini berada di markas, bukan markas, kostrad apa ya, cakra gitu deh. Gue kali ini mau lihat yang lagi latihan Willy sama ya Brown Out atau apa, kayak di rider-rider itu tuh pakai motor KLX 2,5. Mereka sama juga sih, mau tahu keseruan gue ntar di sana. Oke, mantap, tonton terus John, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Mantap. Maaf ya John kalau berisik di sini, motor-motornya pada ngabret nih. Mereka ini pada latihan di sana. Motornya sama sih, pakai KLX 250. Tuh ada Bang Rudi, Bang Lalu di sana, motor-motornya. Enak loh tempatnya di sini, pada bersih. Gak kayak yang ini. Enak ya tempatnya, bersih di sini. Sini. Oh iya, kita lihat dulu motor-motor yang punya di sini nih. Apakah ada beda atau sama? Oke, John. Mantap. Ini motornya nih, John. RC Yon MY. Ini nomor 25. Wah, udah pada lecet, John. Pada jatuh dia. Oh, ininya nggak dicopot. Kita mah dicopot, cuma dicopot spakbornya doang. Oh, lagi jadi durian. Durian apa? Berisik banget bang, sini bang. Berisik banget. Aduh. Mandala Yuda. Ini motornya sama yang kayak yang di rider yang kemarin nih. Pada mereka nyopotin lampu, speedometer, spakbor belakang doang sih. Ini baru semua ya bang ya? Oh. Wah, udah pada jatuh bang, lecet nih. Ngeri, ngeri. Tadi gue nyoba, kok apa ya, tenaganya itu di sini agak lebih endol gitu, torsi bawahnya lebih maco. Beda sama yang di sana. Di sana koplingnya udah pada habis kali. Nah, belajar-belajar Willy, belajar-belajar Super Bowl. Mantap juga dia. Ayo berlatih bang, semangat bang. Pelatih juga ini, kita pelatih kita ini Rudi Supriyatna. Ini masih, iya ya, mantap ya, baru kesini ya bang ya. Iya sama, aku juga sama bang. Enak ini tempatnya, asri banget dah, banyak pepohonan apa nih. Ini ceritanya kita mau bikin Super Bowl yang tinggi nih, buat ngelewatin masjid sana nih John. Jadi kita terbang lewat masjid. Bohong John ya. Udah pada jago, mantap, abang-abang ini udah pada jago wheelnya. Ini agak lemas ya? Ya agak lemas itu bang. Coba bang, bunyiin suaranya bang. Hah? Mantap Pak Eko. Mantap, mantap. Ya, belajar speed. Kali ini kita mau langsung lanjut latihan. Tadi udah break dulu. Oke. Saya kata pantai enggak boleh dulu setting. Motornya semua 10. Sekarang kita latihan berdiri di motor sambil motornya itu berjalan atau disebut balancing itu. Bukan flying, sorry. Ini kayak Pak Hendro. Ini flying ya, Ki ya? Flying ini, flying. Bang Hendro dia, soalnya kan tadi hujan tuh jam 1 jam 2, aduh, jadi sekarang kita nggak main willy-willy dulu, sekarang kita lagi latihan ini buat keseimbangan doang. Nah pas udah seimbang ini, kita ntar kan dikasih pistol tuh. Nah pistol itu buat mereka sambil pakai motor berdiri buat sambil nembak gitu. Mantap Jo. Baru belajar balancing, udah pada bagus. Ya, ada yang masih ngoleng-ngoleng John. Oke John, tempat latihannya banyak sekali anjir.
ada si emak kita ngopi beli air nih buat nongkrong lihat itu tuh. Kali ini kita mau latihan liatin buat formasi, kita taruh di mobil aja deh biar enak. Tapi kok aduh kopinya banyak di mata bang. Lalu itu tesret dong, tank bajanya dong, tank bajanya tesret pakai. Ah, daripada liatin itu, kita mendingan review tank baja buat stand reader. Anjay, mantap. Oh, ini bahannya kasar ya. Ini buat apa? Laras itu tuh. Ini kita tahu dalamnya apa. Pokoknya ini bajanya tebal banget. Ini roda belakang ya. Gue baru tahu jan ini karet sama ininya ini karet lagi nih. Karet, semua karet. Tapi yang lainnya baja kali ini. Nung belakangnya. Oh, ininya balik ke belakang dia. Ini buat nembaknya, larasnya ditutup. Nih. Banyak sih, Jon. Gak ada kuncinya, mau dihidupin. Gak apa-apa dah. Lihat aja tuh. Kita lihat itu aja tuh. Woi Jon ya, kita hari kedua latihan di sini. Oke. Tanggal 19 masih di Batalion Cakra. Rangkas Bitung. Masih bersama Irgi Hali. Oh, gimana? Hah? Apa namanya? Mandala Yuda Costa. Nah, itu. Iya. Oke. Coba lihat, lihat. Lagi latihan ini semua. Kita. Semua ya? Gede banget semua. Ini kan butuh keren sama Arga. Gak bisa saya naik pakai motor. Sekarang kita belajar peragaan Super Bowl, Jon. Ada yang tinggi, ada yang sedang. Nih. Biasa bang lalu yang mau eksekusi. Kalau beta, diem di sini aja. Beta, ini. Emang kecil. Mantap, itu banget. Tapi kalau kita nyobain yang tinggi, ntar pada jumpalik jumpalnya nang. Ya, buat kalian komen aja deh yang tahu gimana pendaratan Super Bowl yang mantap jiwa dan raga gimana, yang naik Super Bowl yang mantap jiwa gimana, terserah dah. Kalau mau komen bener datang aja sendiri. Oh, itu salah sih, dia terlalu ke depan bannya.